Kali ini Kiki akan mereview dan unboxing koleksi bag modelnya Kiki. Wow. Kita boxing Batman yang ini dulu ya. Ini adalah Batman waktu Pipi masih kecil. Jadi ini serial TV yang Pipi lihat dulu sewaktu Pipi pulang sekolah. Oke, mari kita boxing. Ini adalah Batboat. Jadi ini satu pasang sama ini guys. Nah, gini guys. Jadi Batmobile-nya, narik Batboat-nya gini. Jadi kita dapat Batman-nya, Kyu. Tapi di sininya dalam mobilnya ada Robin-nya. Batman-nya enggak bisa duduk, jadi berdiri gini Batman-nya. Weh. Iya, ini bisa dibuka pintunya. Ini adalah buatan dari Jada Toys. Begitu juga yang ini juga buatan dari Jada Toys. Sedangkan yang ini saya beli punyanya Hot Wheels. Sekarang kita akan unboxing dan mereview dua Batmobile ini. Dan satu buah Batplane. Yeay. Yaitu Batmobile dari film Batman di tahun 1989 dengan judul Batman yang diperankan oleh Michael Keaton, dan juga Batmobile dari tahun film 1992 dengan judul Batman Return yang diperankan juga oleh Michael Keaton. Jadi kita punya dua Batmobile yang kelihatannya serupa dan sama guys. Yang satu adalah produksi dari Jada Toys, yang satu adalah produksi dari Hot Wheels.
Yang ini adalah untuk film Batman tahun 1989, yaitu berjudul Batman. Sedangkan yang ini ditulis di boxnya untuk Batmobile untuk film Batman Return di tahun 1992. Batmobil buatan Jada Toys sangat detail guys, jadi ini bisa dibuka. Juga dapat figur Batman-nya yang diperankan oleh Michael Keaton. Juga ini bisa diputar guys, guys untuk ngeluarin senjatanya guys. Jadi ini bisa dibuka untuk ngeluarin senjatanya. Pintunya juga bisa digeser. Dan yang ngasik lagi guys, ini mesin belakangnya juga bisa dibuka. Sedangkan ini tidak bisa guys. Dan ini Batplane guys. Ini adalah Batmobile buatan dari Jada Toys. Dan ini bisa dibuka guys. Juga dapat action figurnya Batman. Jadi kecil ini, yang tengah ini medium ini juga buatan dari Jada Toys. Sedangkan yang paling kecil ini adalah buatan Hot Wheels guys. Ini saya dapatkan sewaktu membeli satu set Batmobile dengan Batmobile dari Batman and Robin. Jadi kita punya 3 Batmobile dari film Batman Forever tahun 1995. Yang main Batman-nya adalah Val Kilmer.
adalah Batmobile dari film Batman and Robin di tahun 1997. Pemerannya sama Val Kilmer dan Chris O'Donnell. Sekarang kita akan unboxing Batmobile yang sangat istimewa, yaitu The Tumbler dan juga Batport. Jadi Batportnya adalah sepeda motornya Batman dari film, tiga buah film yang sangat fenomenal, yaitu trilogi Batman di tahun 2005, yaitu Batman Begins, 2008 The Dark Knight, dan 2012 The Dark Knight Rises. Juga ada juga Batwing-nya ya, atau Batplane-nya ya, yang mereka juluki The Bat. Dan ini dua buah Batpod, sama-sama dari Hot Wheel, tapi yang satunya banyak plastik, guys. Yang ini adalah yang edisi khusus, banyak dari karet. Dan ada profil bannya nih. Ini sangat istimewa, guys. Ini adalah buatan dari Jota Toys. Dan ini sudah disertai dengan figur Batman. Kerennya ini ada scope-nya, guys. Shoebaker-nya, guys. Jadi memang tumbler berfungsi waktu di filmnya itu untuk medan yang sangat berat. Itu depannya ini juga bisa dibuka. Get my car. I brought mine. Yours. I gotta get me one of those. He is in it. Stay calm. You've been poisoned. Begitu juga dengan sepeda motor Batman yang satu ini, guys. Ini sangat fenomenal dan mereka sebutkan dengan nama atau julukan Batpod. Ah!
dari tahun 2016 dan 2017. Dan juga kita akan unboxing Batplane yang di film ini disebut Batwing dari Hot Wheels. Kita beli ini bentuknya tidak seperti ini guys, bentuknya adalah protolan seperti ini. Jadi kita ngerakit sendiri waktu itu, banyak lepas semuanya, lepas semua, dan kita rakit sendiri. Nah ini adalah bentuk dari mobil ini setelah dirakit full guys. Dua pet mobil ini adalah buatan dari Jada Toys. Detailnya luar biasa guys. Jadi ini juga bisa dibuka pintunya. Ini senjatanya juga bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Begitu juga yang ini guys. Ini juga bisa dibuka pintunya. Misilnya juga bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ini adalah dua bed mobil yang hampir sama guys. Jadi bed mobil yang ini judul aslinya adalah Batman versus Superman atau Dawn of Justice. Batmobile yang ini adalah dari film Justice League, dan setelah di upgrade ditambahin dengan mesin gun dan lain sebagainya, juga misil ini ya guys, ini menjadi sebuah Batmobile yang luar biasa untuk kendaraan tempur, dan dua-duanya diperankan oleh Ben Affleck. Playing all your favorite hits. Master Wayne, of course you're locked onto it. I don't deserve you. Dan yang terakhir kita akan unboxing dan review sebuah mobil, bed mobil yang fenomenal, karena ini tidak ada di film guys, ini cuma ada di games. Tapi saking
kerennya bed mobil yang ada di games itu, maka dibuatkan action figurnya juga. Jadi ini adalah dari games Arkham Knight. Arkham Knight itu bisa dimainkan di PlayStation dan Xbox, juga di Microsoft Windows. Oke, mari kita buka. Jadi ini adalah Batmobile dari video game Arkham Knight The Series yang dikeluarkan tahun 2015, guys. Ini juga buatan dari Jaga Toys. Fiturnya tidak terlalu banyak, cuman bisa dibuka tempat duduknya ini. Juga ada action figure-nya. Diagnostics. Thermal imaging shows the Arkham Knight's tanks are unmanned and controlled remotely. You're clear to engage. Weapon systems online. Be careful. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.